idea. Ibaw na breakfast. Yeah. Panda online sa below. Kami nung ja. Makan saya. Thank you for the love. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai tak yang live? Hai Tuan Syakir. Morning. Sepatutnya saya letak. Kejap eh. Baru saya nampak sebab saya pakai kamera. Thank you. Okay. Jom kita start. Okay. Assalamualaikum semua. Okay. Sebelum tu seperti biasa. Okay. Seperti biasa. Saya doakan anda. Anda pun kena doakan saya jugalah kan. Sama-sama mendoakan. Hari ini kita dipermudahkan perjalanan bisnes kita, dipermudahkan aktiviti closing kita, dipermudahkan aktiviti selling kita, kan? Alright, okay, wow ramai, terima kasih Tuan Hasli, Tuan Haziq, Cik Mal, hi, welcome to Sales Millennia. Alright. So, korang dah breakfast ke belum? Korang pula. Anda dah breakfast ke belum? Okay, tuan-tuan, cik puan yang ada dalam ni. Saya pun sempat tadi, beli air Milo je. Kan? Alright. Okay, so, macam biasa, hari ni dah, berapa hari bulan eh? Hari ni dah 19 hari bulan kan? Dah 19 hari bulan. Kiranya kita di tengah bulan lah. Right? Kita di tengah bulan. Hai Puan Bai. Okay. Kita di tengah bulan sekarang. 19 hari bulan. Hari Khamis hari ni. Di tengah bulan eh. Macam mana perjalanan sales anda? Okay ke? Okay. Ha, saya tanya sales di tengah bulan ni. Okay ke? Okay. Macam mana dengan aktiviti anda? Okay. Hari ni saya punya aktiviti pack. Okay. Hari ni saya punya aktiviti pack. Pukul 10 saya buat live streaming sampai 10:30. Lepas tu saya nak breakfast kejap. Pukul 11 saya ada start untuk apa ni? First slot untuk handling objection challenge. Okay. So untuk pengetahuan anda semua, mulai semalam, okay, semalam kita buat minggu
Handling Objection Challenge. So mana-mana yang nak main tools HOD, Handling Objection Deck, yang dikeluarkan oleh Y3, macam mana kami keluarkan, bagaimana kita nak menjawab objection pelanggan ataupun objection daripada prospek secara spontan, mudah dan cepat. Okey, jadi anda kalau berminat nak main tools tu, boleh datang ke, boleh PM number yang saya bagi di posting sebelum ni. Nanti anda bagi tahu nak datang berapa orang. Yang paling bagusnya, anda kalau leader, bos ke, pemilik bisnes ke, anda datang bersama dengan pasukan anda. Boleh bawa 4 ke 5 orang, okay, untuk satu team, alright. Tapi make sure kena lock slot dulu, sebab ramai ni yang apa, booking slot kan. Hari ni saja pun dah ada 5 company. Okay, 5 company yang bawa anak buah masing-masing untuk kita buat objection challenge. Alright. Okay, welcome to Sales Millennia, Tuan Johan, Cik Puan Nordini, Kasha, hi. Okay, so topik yang Lila sediakan hari ini adalah tak ada sales, tak ada business. Okay tak topik yang saya bagi semalam? Tak ada sales, tak ada business. Anda yang tengah menonton saya punya video live, adakah anda setuju dengan topik yang saya nak, orang kata nak apa, nak bincangkan pagi ni? Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju ni? Cik komen sikit, ya Allah, nak komen pun susah. Say hi. Setuju ke tak setuju ni? Alright. Okay. Jom saya nak rungkaikan satu persatu apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan kalau tak ada sales, tak ada business. Okay? Alright. So, seperti biasa, saya sediakan, hari ini saya hanya bercakap saja. Saya tak menggunakan flipchart. Dan saya akan bercakap mengikut apa message map yang saya siapkan semalam. Okay, sebelum tu dekat saya punya flip chart ni. Kita dah siri yang ke-26 ke-27 macam tu. Untuk siri FB Live, perkongsian saya banyak dalam bidang jualan online, yang mana sekiranya anda yang tengah menonton live terlepas siri-siri yang lepas, okay, terus masuk ke YouTube channel saya, Adila Rahim, and then you guys boleh subscribe. Saya akan bagi percuma e-book script closing win. So korang subscribe, nanti mesej saya untuk claim e-book script closing. Alright, dalam tu ada 5 niche product yang mana kami dah keluarkan skrip-skrip untuk anda buat rujukan sebagai guideline lah. Alright, boleh? Okay, berbalik kepada topik kita hari ni, apa jadi kalau kita tak bawa sales? Okay, dalam bisnes kita, apa jadi kalau kita tak bawa sales dalam bisnes kita? Telefon start, thumbs up. Okay, apa jadi kalau kita tak bawa sales dalam bisnes kita? Okay, confirm kita rasa kecewa, rasa down, negatif dan lain-lain lah kan. Sebab duit tak masuk dan benda tu akan drag. Sebab orang sales ataupun sales person, dia sangat termotivasi dengan duit. Tak salah pun, kan? Sebab dia termotivasi dengan duit. Okay, salah ke? Tak salah. And cuma, apa terjadi bila kita tak dapat bawa masuk duit ataupun bawa masuk sales ke dalam bisnes kita?
apa terjadi? Kita rasa kecewa, rasa down kan? Okay, selalu kalau saya buat sharing di Facebook Live, banyak kali saya cakap ke anda semua, inilah dunia jualan. Inilah dunia jualan yang kita tak ada jaminan apa-apa kecuali kita kena banyakkan aktiviti dengan prospek. Okay, kita kena banyakkan aktiviti kita dengan prospek untuk kita tingkatkan lagi potensi untuk closing jualan dengan lebih tinggi lagi. Boleh? Okay, faham? Faham ke faham ni? Alright. Okay, baik. Jadi kat sini, saya pagi ni saya sediakan anda dua cara ataupun dua teknik. Macam mana ataupun bagaimana kita nak membawa sales ke dalam bisnes kita. Okay? So, saya nak kongsikan pada anda. Anda boleh take note lah. Boleh? Alright. So, yang pertama, apa yang salesperson perlu buat? Apa yang salesperson perlu tahu? Teknik yang pertama, buat jualan di tempat orang berhimpun ataupun di mana orang berkumpul. Okay? Alright. So, sekarang kita berada di dalam dunia digital, maksudnya online. Dekat mana tempat tumpuan kita berkumpul? Kita berkumpul di mana? Alright. Macam hari ni, saya buat sesi live streaming di Facebook personal. Okay, di Facebook personal. Saya tahu ramai orang yang berkumpul di Facebook personal. Alright, ada friends 5,000 orang. Lepas tu saya punya follower pun 4,000 lebih macam tu. Okay, jadi saya tahu orang berkumpul di Facebook personal. Okay, so saya ambil satu contoh lah. So kena buat jualan di mana orang berkumpul, di mana orang berhimpun. Alright, okay. So, kalau kita ada buat FB group. So, dekat mana FB group? Maksudnya, FB group sekarang ada banyak sangat. Okay, kalau you guys jual produk Muslim sekarang, banyak sangat orang dah create group untuk produk-produk Muslim. Dan anda boleh join group tu dan boleh promote. Kan? So, orang berkumpul di mana? So, anda kena kenal pasti produk ataupun servis anda ni sesuai berada di grup mana. Grup suri rumah ke, grup bisnes online ke, grup support Muslim apa ni, buy Muslim first ke, kat mana produk anda sesuai dimasukkan di dalam grup tersebut. Ataupun macam kat mana anda nak promote anda punya servis ataupun produk. Okay, kalau anda nak berada di Insta, okay, saya pun ada di Insta. Konten di Facebook berbeza dengan konten di Insta. Okay, kalau anda rajin tengok lah kan. Sebab apa? Di Insta lebih santai. Di Facebook agak berat sikit sebabnya kebanyakan friendly saya, follower, kebanyakan business owner ataupun yang berniaga ataupun kebanyakan yang ada adalah sales person. Hai Tuan Basit. Okay, welcome to Sales Millennial. Okay, so itu yang pertama. So kita kena tahu macam mana kita nak duduk di dalam ataupun di tempat orang berhimpun ataupun tempat ramai orang berkumpul. Okay, alright. So sekarang kan Facebook dah ada Facebook Live. Okay, Facebook ada Facebook Live. Kita boleh juga menggunakan platform Facebook dengan alternatif yang berbeza. Ada orang buat penceritaan dia
melalui penulisan. Diorang yang buat penceritaan dia melalui konsep design yang cantik-cantik. Ataupun ada juga sekarang ni boleh buat FB Live. Okay. So, ada keluarkan kos. Ada tak buat Facebook Live? Kena keluarkan kos. Ada? So kat sini kos apa untuk buat FB Live? Kos keberanian anda untuk berada di depan kamera. Okay, siapa berani dialah juara. Boleh? Okay, jadi untuk anda yang ada produk ataupun anda yang ada servis, boleh guna orang kata alternatif yang Facebook dah bagi pada kita. Supaya kita nampak, supaya kita boleh orang kata apa, variasikan, tiru vasi, semua boleh kita buat melalui apa yang Facebook dah bagi kemudahan pada kita. Okay? Alright. Percuma je Facebook live streaming. Okay, boleh buat. Okay, anda cuba bayangkan kalau anda buat sales secara offline ataupun anda boleh lihat mereka yang buat jualan secara offline, bagaimana mereka ni lagilah hard, okay? Lagilah hard. Mereka kena pergi keluar buat DA. DA ni adalah direct approach, okay? Direct approach orang-orang yang tak kenal pun dekat luar sana. Okay. So, lagi banyak modal yang kita nak kena keluarkan kalau kita sebagai seorang salesperson offline. Okay. Modal apa? Modal tenaga. Modal masa. Modal kita nak menjaga momentum kita. Semangat kita nak pergi buat DA ni. Direct approach. Okay. Faham? So sekarang saya nak anda yang berada di Facebook, maksudnya yang tengah menonton live streaming saya ni, at least korang, anda dapat sesuatu daripada saya, mulakan untuk menggunakan ataupun optimiskan apa yang kita ada sekarang. Okay, optimiskan apa peluang yang ada pada anda sekarang. Okay, so contohnya, melainkan kan kita ada bajet, okay? Kita ada bajet untuk buat iklan berbayar, okay? Boleh buat. Macam saya, sekarang saya buat di Facebook personal, FB Live. Masuk, saya ada lagi 2-3 page untuk run run saya punya personal branding di Facebook Y3, di Facebook Adila Rahim. So, buat satu je Facebook Live. Lepas tu pergi download, masukkan dalam mana-mana page yang kita ada pun boleh. Download, pergi masuk dalam IG. Download, pergi masuk dalam YouTube. Macam yang saya buat ni, dalam YouTube saya dah compile semua siri video lain yang berkaitan dengan sales. Okay, dah siri yang ke-27. Kita buat dalam secara live streaming. Tapi kita savekan dia. Okay, kita masukkan semua channel. Alright. That's why saya tak terlalu fokus sangat orang nak tengok ke, orang tak nak tengok ke, saya tak ada masalah. Sebab kita sekarang bukan berada di dalam satu channel sahaja. So, you guys boleh tengok macam mana saya susun YouTube channel. Boleh subscribe. Kalau dah subscribe, nanti klip dengan saya, you guys boleh dapat e-book script Closing Win. Okay? Alright. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, teknik yang kedua yang saya nak share dengan anda adalah personal branding. Okay? Personal branding, kita jual diri kita. Bangunkan personal branding diri kita. Contohnya, ada 2 hari lepas kot, 3 hari lepas macam tu, saya ada tanya di Facebook saya, kalau ingat Adila Rahim, anda ingat apa? Ada yang ingat sales millennial, ada yang ingat welcome to sales millennial, ada yang ingat
Y3 ada yang ingat, ha, ada seorang ingat Allah bagus, alhamdulillah. Okay, ada yang ingat macam-macam. Okay, so try lah dekat. Bila kita konsisten untuk buat sesuatu, kita boleh try tanya audience yang kita ada, apa yang diorang ingat berkenaan dengan kita. Saya 3 tahun berkongsi berkenaan dengan sales, jualan, sales yang mana dalam bidang jualan online. 3 tahun bukan masa yang singkat, dia ni lama. Okay, nak masuk 4 tahun bercakap tentang jualan. Ha, okay. Alright. Contoh ya, saya ambil satu contoh. Macam kita nak posisikan diri kita ni, kita nak pakar dalam apa? Contoh kita nak pakar dalam servis aircon, kita nak pakar dalam servis bengkel kereta, kita nak pakar. So setiap kepakaran kita, kita pilih satu saja. Maksudnya posisikan diri kita di Facebook, bagaimana kita nak share value yang ada pada kita kepada lebih ramai orang kat luar sana dapat tahu apa yang ada pada kita. Right. Okay, hi Cik Puan Alina, waalaikumsalam. Okay, contohnya saya bagi kat sini, kita nak jadi makeup artist, makeup artist mua kan. So apa yang kita boleh buat adalah makeup lah hari-hari. Okay. Kita ada 5 waktu solat kan. Setiap waktu tu kita buat lepas solat, okay. Kita buat sesi live streaming, nak makeup balik kan. So bagilah orang tengok kita punya kepakaran, yang mana kita boleh makeup lah. Okay, sebab kita dah nak posisikan diri kita sebagai seorang mua makeup artist. Alright, so value yang kita ada, kita bagi pada orang. Okay. So benda tu dah boleh optimizekan kita punya personal branding di online. Okay. So apa lagi kat sini? Bangunkan follower kita daripada 100 follower, 1000 follower ke 100,000 follower. Macam tu. Alright. Boleh. Okay. Okey ke okey ni? Okey ke okey? Alright. Okey, itu teknik yang kedua. So saya kongsikan anda 2 teknik dulu hari ni. Boleh? Okey, jom kita recap. Topik yang saya sediakan pada anda hari ni adalah tiada sales, tiada business. Okey, tiada sales, tiada business. Saya tak pasti anda setuju ataupun tak setuju. Cuma saya nak kongsikan anda apa yang dimaksudkan dengan tak ada sales, tak ada business. Okay. Saya tanya soalan kepada anda. Apa terjadi bila kita tak bawa sales masuk ke dalam syarikat kita, tak bawa sales masuk ke dalam business kita? So masuk kat situ. Apa? Mestilah kita down, mestilah kita kecewa kan? Rasa macam tambah-tambah ni tengah-tengah bulan. So banyak sangat alasan yang kita cipta. Okay. Right. So yang saya share dengan anda tadi, dalam dunia jualan kita tak ada jaminan lain melainkan kita gandakan kita punya aktiviti kita. Kita gandakan kita punya orang kata prospecting kita. Okay. Untuk kita tingkatkan lagi potensi untuk closing jualan dengan lebih tinggi. Alright. Boleh ke boleh ni? Okay. Tadi saya share dengan anda. Okay. Selalu tengah bulan orang lemau tau nak buat aktiviti. Saya tak boleh bagi contoh anda. Saya kena bagi contoh apa yang saya buat. Okay, apa yang saya buat. Saya konsisten buat FB Live setiap 2 hari. Kalau anda nak cuba tengok betapa orang kata betapa apa, adakah anda boleh konsisten untuk
bagi value pada orang, setiap 2 hari ada cuba buat, tengok macam mana rasa dia. Okey, adakah berjaya buat ataupun tak berjaya buat. Okey, tu anda boleh tengok kat mana anda sekarang. Okey, perkara yang kedua. Okey, hari ini saya punya aktiviti pack. Okey, pukul 10 buat FB live. Pukul 11 saya sempat breakfast kejap lagi, setengah jam. Pukul 11 saya dah nak kena welcome beberapa orang, 14 orang rasanya yang hadir pagi ni untuk sesi handling objection challenge, yang mana saya buka untuk bulan ni boleh hadir secara percuma sahaja, boleh jumpa dengan saya. Okay, so itu aktiviti yang saya buat. Okay, saya kena berjumpa dengan orang. So macam mana anda susun aktiviti anda setiap hari? Okay, that's why saya nak share dengan anda hari ni, yang mana ada 2 tip yang saya nak share dengan anda. Tip yang pertama, buat jualan di mana ataupun di tempat orang berkumpul ataupun di tempat orang berhimpun. Macam saya menggunakan Facebook personal, di sini orang berkumpul. Jadi saya share value yang ada di Facebook. Okay, so anda bagaimana? Sekiranya produk anda sesuai di Facebook, buat di Facebook. Sekiranya produk anda sesuai di Instagram, buat di Instagram. Okay, di mana tempat berkumpul? Cari dekat Facebook ni, banyak sangat Facebook group. Okay, Facebook group yang anda boleh guna. Okay, yang anda boleh join. Anda boleh baca karakter orang tanpa keluar pergi dekat luar. Mana yang susah lagi nak buat jualan online? Cakap kat saya, korang tahu tak, orang yang pergi salesperson, yang pergi buat jualan secara offline, diorang hari-hari kena pergi buat DA. DA tu bermaksud direct approach. Bagaimana diorang ni nak keluarkan diorang punya energi, semangat nak jumpa orang, nak faham karakter prospek, nak faham pelanggan, punya susah. Kita dah ada group Facebook group, kita dah ada macam-macam group yang kita boleh duduk. Okay, duduk dan perhatikan apa karakter yang ada pada setiap orang tanpa pergi mana-mana pun. Ha, nak marah ni. Okay, so belajar untuk kenal karakter yang ada dalam grup. Kalau produk anda sesuai untuk suri rumah, tengok apa karakter yang ada pada suri rumah. Kalau anda jual produk kereta, tengok karakter yang ada pada grup kereta. So, orang yang beli kereta ni macam mana? Orang yang beli barang kereta ni macam mana? Okay, orang yang pakai kereta sekian-sekian, dia punya karakter dia macam mana? So, anda tak perlu pergi mana-mana pun. That's why saya kata, teknik dia yang pertama adalah anda kena jual dalam ataupun di mana. Anda kena tahu di mana tempat orang yang anda cari, prospek yang anda cari ni berkumpul. Dia orang berhimpun di mana. So, fokus dekat situ. Alright? Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah bina personal branding. Di dalam online, memang kita boleh buat macam-macam. Ianya skala yang sangat besar. Okay? Ianya skala yang sangat besar. Jadi, walaupun ianya besar, so jangan ingat kita boleh share macam-macam perkara dekat orang. Share value itu, memang kita ada banyak kan. Kadang-kadang setengah orang tu dia ada banyak sangat input pada dia kan. Jadi, tak semestinya. So, kita buat branding diri kita ni dengan satu saja kepakaran dulu. Okay? Saya pun belum capai orang kata personal branding yang kuat lagi. Masih dalam orang kata apa eh, struggle untuk membina branding. Alright, yang mana dah 3 tahun saya bercakap, 3 tahun lebih sebenarnya saya bercakap berkenaan dengan sales.
Yang mana saya memang betul fokus kepada dalam bidang jualan online. Alright. So anda sekiranya nak pakar dalam servis aircon, pakar dalam pakar dalam spa, pakar dalam dobi. So anda posisikan diri anda mengikut kepakaran yang anda ada. Okay? Alright. Boleh. So kita kena start bina follower daripada 100 follower ke 1000 follower, daripada 1000 follower ke 100 follower dan seterusnya. Alright? Boleh. Okay. Itu dua teknik yang saya share dengan anda pagi ni. Okay, jadi kesimpulan dia, okay, kita dah nak habis. Kesimpulan dia, kita sebagai seorang salesperson, kita perlu ada gerak kerja. Gerak kerja yang kita perlu bangunkan untuk bina jualan dalam bisnes kita. Alright? Okay, buat dua perkara dekat atas dulu. Tengok macam mana anda boleh konsisten tak buat. Okay, lepas tu baru fokus kepada skills-skills yang lain untuk mantapkan lagi skill anda sebagai seorang salesperson. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang salesperson yang hebat. Alright? Boleh. Okay, moga apa yang saya share dengan anda hari ini sikit sebanyak memberi manfaat untuk anda dekat luar sana. Okay. Okay. Okay, hi. Waalaikumsalam Puan J. Okay, semoga ini memberi manfaat untuk anda. Dan kita semua kena jadi seorang salesperson yang hebat, yang unggul gitu. Okay. Boleh. Terima kasih bagi yang menonton live, bagi yang baru masuk. Anda tunggu saya end live, lepas tu kena tengok balik daripada mula apa perkongsian saya hari ni. Dan kita jumpa lagi 2 hari dengan topik yang saya akan bagi lebih awal lah. Alright. So, saya nak pergi breakfast pukul 11 nanti, saya nak menjemput orang-orang yang hadir hari ni untuk Handling Objection Challenge. So you guys, yang mana yang tengok live ni, kalau berpeluang untuk anda boleh datang ke KL nak jumpa dengan saya untuk slot tak kena bayaran pun, janganlah takut nak jumpa orang. Ya Allah, kata sales person, datanglah jumpa, bukan semua bayar pun. Okay, so hari ni saya ada jumpa dengan pagi 14 orang dan 4 dan pukul 2, 4 orang. Kita ada 3 slot sahaja, pukul 11, pukul 2, pukul 4 petang. Alright, itu sahaja. Terima kasih yang menonton. Happy selling, happy sales Melina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, bye, bye. Okay, nanti tonton balik daripada awal. Okay. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube. Nak subscribe je pun, bukan susah. Free, percuma je. Okay, support lah anak muda. Mana nak tutup ni, ya Allah. Okay, support lah anak muda. Kan? Okay lah, bye.